kakinya di tikus mana, Pak? Bolong ya? Ini tangannya mana? Oh, tangannya digigit tikus. Gimana sih awalnya Davina itu? Awalnya Davina? Ya itu kayak kena virus dulunya. Itu sejak umur berapa bulan? Sebulan kayak gak salah. Satu bulan. Umur sebulan lahir. Usia sebulan. Lahirnya waktu itu normal atau gimana? Sesar. Sesar. Tapi kondisi bayi normal gitu? Normal. Nah, difonis sama rumah sakit kena penyakit kepala besar sejak kapan itu, Mak? Usia berapa bulan? Ya, itu. Di usia sebulan itu. Mau 2 bulan? Mau 2 bulan. Bawa ke dokter. Terus saya kok makin besar ternyata kena itu. Apa namanya? Bukan kepala. Hidrosefalus namanya. Sempat dioperasi waktu itu. Udah. Pak dioperasi umur berapa bulan, Bang, dioperasinya? Bulan ya? 4 bulan ada, Bang. 4 bulanan ya? 4 bulan. Nah, setelah itu sampai saat ini ada enggak perhatian pemerintah terhadap anak Abang? Ya, begitu dah. Maksudnya begitu gimana, Bang? Enggak ada kayaknya deh. Enggak ada ya? Enggak ada. Harapannya gimana, Bang? Ya, kok pemerintah. Harapannya ya pengennya orang kecil itu diperhatiin, Bang, gitu. Penyakitnya dibantulah gitu ya. Bantu. Harapan saya cuma ingin Davina itu dilihat sama pemerintah tentang penyakitnya ini. Ya, harapan saya juga pengen sembuh anak saya. Emang selama ini gak pernah pihak pemerintah ataupun para dermawan yang kemari, Pak? Gak ada. Oke, Pak Yudi, terima kasih.